Pemirsa, bakal calon Presiden Prabowo Subianto resmi memilih putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, sebagai cawapresnya di Pilpres 2024. Menurut Prabowo, keputusan itu diambil setelah melakukan musyawarah dengan parpol koalisi. Umum masing-masing dan Sekretaris Jenderal masing-masing, kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju.